daging sama saya, Mbak. Dia belum bayar sampai sekarang, udah diskon lagi, sekarang belum bayar. Ngomongnya jangan aneh-aneh. Cekin apa kapan kita, gua aja enggak tahu lu siapa, ketemu kapan. Kalau gua pernah benar DM lu, kalau gua benar pernah DM lu, coba kirim DM gua ke lu dah. Kamu beneran? Udah minta-minta BCS, harga diskon. Terus sekarang udah BCS? Gak dibayar. Apa sih? Video call sex gitu gak sih? Kok lu tau-tauan sih, Sin? Ya, lu tau-tauan lu ya? Enggak, temen aku sering cerita. Temen dia lagi, kalau itu bohong, aku nuntut dia, pencemaran nama baik. Hah? Buat aku pengacara gua sekarang. Mana tuh, mana tadi? Mana sini? Well, hello everyone! Welcome back to Tasha Revina Channel! Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bro gue nih, anjay. Sopi banget gue sama lo. Oke, jadi hari ini, vlog kali ini aku mau ngajak kalian untuk melalui hari Kamis bersama aku. Jadi rutinitas aku setiap hari Kamis itu pasti ke Bogor untuk latihan kuda. Jadi ini tuh udah visit keempat ya. Baru visit keempat sih, masih beginner, masih belum bisa ngapa-ngapain juga, masih belajar. Karena aku pengen aja gitu, pengen keren aja gitu biar gue ada kegiatan gitu ya kan. Terus habis kuda paling makan, bikin konten ya, pokoknya ikutin aja lah hari ini kayak gimana. Oke, okay? Just keep on watching. Aku bakal ngeprank si Yuna. Sebenarnya tadi udah di skenarioin, cuman dia nggak tahu dia lagi di sana tuh. Dia nggak tahu. Nanti pokoknya kalian ikutin aja deh. Aku udah rancangin dari jauh-jauh hari. Nanti bakal ada nelfon, aku ngaku. Ya udah, pokoknya tonton aja, oke? Lagi di custom, jadi pakai sepatu yang ada dulu aja. Oke guys, ternyata karena hari ini Nebula lagi dipakai, kita pakai si Angel. Dia kayak a little bit smaller than Nebula, karena Nebula tuh the biggest one here. Kita pakai si Angel aja hari ini kan Nebula dipakai, tapi dia juga gak kalah. Tarik terus, lembut aja tangan tenang bawah. Nanti tinggal tahan kirinya arah-arah yang sedikit bawah dari sini. Ini.
Okay guys, karena aku udah selesai riding-nya, jadi hari ini kayak aku bilang tadi, aku kan mau nge-prank si Juna. Dia sekarang lagi di toilet. Aku bakal nge-chat teman aku buat nelfon ke nomor admin. Nanti kita tuduh-tuduh dia sampai dia emosi, kesel. Kita lihat gimana Juna kalau dia emosi. Jadi saya nanti kamera yang satu lagi taruhnya di sebelah sini aja. Ini ketutupan nih, gak kelihatan kan? Enggak, aman-aman. Aman ya. Tapi nanti maksudnya kalau misalkan lo ada bisa curi-curi momen, lo ambil juga, oke? Okay? Pokoknya segimana mungkin jangan sampai kamera kelihatan. Nah, mumpung udah sepi, lanjut dah kita bikin sekarang. Aku suruh temanku telepon. Aku ke mobil dulu ya guys ya, biar nggak terlalu kelihatan gitu. Iya kak. Mana si Junanya sini, saya mau ngomong. Kak Juna. Oh, iya. Bentar ya kak. Kak Juna. Kak, ada yang mau ngomong. Telepon di handphone admin. Halo. Iya. Bentar ya kak, dipanggilin dulu. Siapa? Gak tahu. Halo. Masih siap-siap mau balik. Lagi nyantai. Bayar apa? Bayar ini siapa ya? Enggak tahu. Baik, ini. Enaknya doang sih. Hah? Enggak ada apaan? Lu belum bayar gue. Lu ngomong gue check-in kan? Pas hari Jumat. Jumat aja gue di mana ini? Ini siapa sih? Ini siapa namanya? Enggak, Pak. Sinta. Hah? Sinta mana dah? Udah cepetan deh, bayar deh. Gue lagi butuh duit soalnya. Lu gimana sih? Cuma mau doang, mau enaknya doang lo. Pakai apaan? Booking apa sih? Ah, nggak benar. Oh, gue nggak terima ya. Pokoknya lo harus bayar sekarang. Halo Mbak, ini gimana ya maksudnya ya? Ini siapa ya? Pacarnya. Ini saya barusan sama Junanya. Dia tuh ada utang sama saya, dia belum bayar saya. Utang apa ya? Kasih tahu dia aja, suruh bayar deh. Kalau nggak saya bocorin nih. Ya bocorin aja gak apa-apa, emang ada utang apa? Tanya aja sama pacarnya, kalau emang itu bener pacarnya. Utang apa? Gak tau, tanya aku check-in. Iya, oh kamu check-in? Enggak. Iya maksud saya tuh ada utang kayak gimana? Iya tanya aja, dia kan kemarin ngontek-ngontek saya tuh lewat DM. Ah, nah, terus? Kalau misalkan dia beneran nggak mau bayar, saya kasih tahu banyak nih. Gimana? Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja emang utangnya apa, dalam jumlah apa, sebesar apa. Kemarin dia itu habis belajar sama saya, Mbak. Dia belum bayar sampai sekarang, udah minta diskon lagi, sekarang belum bayar. Ngomongnya jangan aneh-aneh, cekin apa kapan kita, gua aja nggak tahu lu siapa, ketemu kapan. Kalau gue pernah benar DM lu, kalau gue benar pernah DM lu, coba kirim DM gue ke lu dah. Lu capture. Gue hubungin lu lewat nomor akunnya karena lu nggak balas chat gue di WA. Mana nggak ada chat lu? Siapa lu namanya? Siapa gue nggak tahu. Yaudah deh Mbak, ini saya matiin dulu, ntar saya coba ngobrol dulu sama ini ya, sama dia ya. Pokoknya ntar saya. Tolong dibayar dong, yang kayak gitu. Kamu beneran? Udah minta-minta VCS, harga diskon. Sekarang udah
dong, Cis. Jadi bayar. Cis, kapan sih? Video call text gitu enggak sih? Kalau totoan sih, Sin. Ya, gue totoan lu ya. Enggak, temen aku sering cerita. Jadi ntar saya hubungin lagi, Mbak. Ini nomor banyak kan? Tolongin ya, tolong ya. Oke. Ini beneran. Enggak. Kok bisa ada yang nelfon kesini? Gimana aku tahu ya kan kalau nelfon kesini siapa aja udah tahu nomor ini. Ya tapi kenapa bisa detail banget hari Jumat? Kan juga tentu kamu juga gak sama aku. Ya kan aku pergi sama mama. Aku ada di story ini sama mama. Ya terus itu siapa? Kenapa bisa tahu-tahuan segala macem ya, check-in? Ya kamu udah bohong sama aku ya? Enggak lah, gila kali. Beneran yang? Itu dia mau bikin kita berantem doang pasti. Karena aku aja siapa gak tahu. Kamu bisa sampai bilang-bilang bisa. Cek aja handphone aku kalau dia benar punya. Ya orang kalau udah mau bohong pasti bakal dihapus-hapus dulu lah, nggak mungkin. Aku enggak, coba tanya sama dia. Kalau benar punya ada chatnya, suka capture kirimnya sekarang. Coba aja. Kalau misalkan ada? Ya udah. Enggak, aku nggak mau tahu dari orang deh. Aku maunya kejujuran dari kamu aja. Kamu sebenarnya gimana? Gimana? Tanya sih, aku aja nggak tahu siapa dia. Iya, kenapa bisa sampai check-in segala, short time segala, VCS segala? Gimana aku tahu nggak ada yang tahu? Ya kamu kali memang beneran ada. Udah yang kamu tuh mending jujur deh yang sama aku, yang aku bakal lebih menghargai kalau kamu tuh jujur daripada aku tahu dari orang lain. Tuhan, gue gak pernah ngapa-ngapain. Gue bawa Tuhan tuh. Kenapa kamu ngeliat sana-sana-sini? Ya ada orang. Berharap ada yang belain. Kamu mau tiap-tiap ada orang. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa ada cewek jablain nelfon-nelfon? Kamu cekin-cekin lewat-lewat. Ya emang gimana? Kalau aku gak aku lakuin, anakku malu denger orang tempat kamu latihan kuda. Ya gimana orang kamu kan gimana aku bisa percaya kalau kamu sendiri nggak punya bukti? Coba aku hari Jumat kemarin aku nggak tahu kamu di mana. Kalau masalah story sama mama bisa aja kamu pakai story yang lama. Ayo, atau video-video yang lama. Ya, kamu bisa telepon mama. Ayo. Ya tapi ini gimana pertanggungjawabannya? Sumpah kamu nggak ada ngapa-ngapain. Ngerasa nggak ngapa-ngapain? Enggak. Secelup dua celup. Secelup dua celup. Aneh-aneh aja dah. Ya terus itu gimana? Minta bayaran. Ya aku nggak tahu ya. Ya nggak mungkin lah orang bisa tiba-tiba minta bayaran kalau misalkan nggak ada masalah apa-apa. Ya kan dia bilang ngancem mau disebarin aja kalau mereka punya bukti. Ya malu lah aku juga kalau kayak gitu. Terus misalkan memang beneran. Aku nggak ngapa-ngapain, apa yang malu. Ya kalau misalkan memang beneran kan aku juga malu. Masa aku nggak bisa ngejaga pasangan aku sendiri? Ya kan nggak ngapa-ngapain. Aku udah ngasih kamu statement aku nggak ngapa-ngapain. Ya percaya aja sama aku. Kenapa aku harus percaya sama kamu kalau kamu juga bisa bohong sebenarnya? Ya kalau emang aku terbukti bohong tuh terserah. Cicak aja bilang iya tuh gitu. Iya. Nah, gue telepon mama sekarang nih. Jumat gue kemana? Ya orang gue mati ya seharian. Terus kamu juga nggak usah aneh-aneh, ngapain tiba-tiba marah percaya kayak gitu? Iya siapa yang nggak marah sih? Kalau cewek di telepon sama orang minta bayaran kayak begitu juga pasti bakalan pusing sendiri, bakalan denger, ya, bakalan tanya aku dulu bakalan baik-baik. Keganggu lah. Tanya dulu baik-baik ya apa kek? Ya gimana? Aku capek loh yang baru habis latihan terus kamu bikin masalah kayak begini. Kok bikin masalah? Aku aja nggak apa-apain. Ya terus kenapa bisa ada omongan kayak gitu? Karena aku tahu. Ya coba telepon lagi. Tanya detailnya. Enggak, aku mau denger dari mulut kamu sendiri aja. Ngapain aku mesti nelfon-nelfon orang? Kalau emang iya ngapain aku mempermalukan diri aku sendiri berarti kalau kayak gitu. Kamu kalau jadi kamu gimana sih? Aku sih sakit hati ya. Ya mas, lu nggak sama marah-marahin. Iya, masalahnya nih kan kita sama-sama cewek ya. Cewek tuh gampang overthinking, gampang mikirin hal-hal yang tuh. Pasti dia kan yang ngechat. Apaan sih, sendiri lo? Kamu ngapain juga percaya sama dia? Ngapain? Ya, siapa tahu ya. Kamu nggak kan? Kan kamu tahu banyak tuh soalnya cowok-cowok yang ceweknya tuh dijaga, nggak boleh pakai baju seksi kemana-mana. Giliran dianya sama cowok sama cewek-cewek lain yang pakai tank topan. Follow cewek-cewek betapa pepe. Enggak, aku nggak pernah lihat cewek. Nggak tahu. Terus kamu malah jadi nyari cewek-cewek yang lenjeh. Jatuh. Nggak mungkin juga kalau Kak Juno nggak berbuat ada yang nelfon ke nomor admin. Ya, bisa tuh, aja. Bener tuh dia. Bisa aja dia mau jadi panggung sama kamu. Kok sama aku kan yang bermasalah kamu? Ya, dia aja nelfonnya ke admin. Ya kan nomor admin ada di situ, mungkin dia kamu blok kali ya, abis kamu pak. Dia coba cek, dia blok, aku blok nomor nggak? Aku nggak mau ngapain ya. Itu cumben banget kamu bisa semarah ini. Ya, biasanya kamu kalau ada yang aneh-aneh kamu nanya. Ya orang dia nelfonnya langsung gitu, ngomong segala macem. Aku juga nggak tahu deh. Ya, terus kamu, aku harus gimana kalau aku nih, aku bener-bener, misalkan ya aku bener-bener nggak ngelakuin. Kamu minta bukti, bukti apa? Aku emang ngapa-ngapain? Ya gak tahu deh, kamu mikirnya sendiri. Kalau kamu jadi aku gimana? Misalkan ada yang bilang, iya gue tidur sama Tasya tuh kemarin belum bayar. Gak tau yang gue bayar cowok ya? Emang gue bayar laki sih. Ya udah kita aja ketemu aja dia. Oh kamu mau ketemu lagi sama dia maksudnya? Ketemu lagi? Kalau benar dia ngelakuin, coba kita aja ketemu. Karena aku gak ngapa-ngapain ya.
aku tuh gak ngerti ya, cowok-cowok zaman sekarang tuh kayak gak bersyukur banget udah dapet cewek cakep, mandiri, pinter lagi kayak gue. Body gue, wuh, kayak gitar Spanyol. Nah, ngapain, coba kan saya sama hati. Jangan cari lain lagi, sumpah sapu cinta untukku. Ngapain? Ngapain dipegang-pegang? Ya habis kamu marah-marah. Ya terus kalau kamu pegang-pegang kayak gitu emang aku gak marah-marah lagi? Ya bukannya masalah kayak gitu, aku cuma mau ngeliatin kamu, aku emang gak ngapa-ngapain. Maksud aku pergi sama cewek lain, aku gak punya pergi sama mama. Gak pernah aku bawa nama orang. Bohong kan kamu? Gila, kamu tuh ya, aku tuh bingung tau jadinya sama kamu. Terus aku harus apa ya, aku gak ngapa-ngapain. Aku jadi bingung, aku gak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba dia nampak kayak gitu, feeling aku yang aneh-aneh. Kamu ngaca deh, muka kamu tuh kayak orang habis ketuduh selingkuh. Kayak orang habis nyuri duit 50 juta. Aku bingung kayak gini, aku bingung tiba-tiba aku di ngomong pakai oh. Coba lihat. Apa? Tuh kan? Dari mata kamu tuh kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan apa lagi? Ya, kamu aneh-aneh aja. Udah apa? Ika, aku ilfil deh sama kamu kalau kamu kayak gitu. Ya, kalau ada buktinya kamu. Nih, yang kamu selingkuh nih, gini-gini nih, ada buktinya kamu foto sama dia, oke lah. Buktinya di telepon. Tuh. Ini cuma dari omongan orang yang kita nggak tahu siapa. Ini buktinya telepon, Kak. Oh, jadi ikutan sih, Lusin. Enggak, bukannya aku ikutan, tapi aku tuh nggak nyangka aja gitu. Kalau kakak tuh kayak gitu. Ya. Aku aja kaget yang ada yang nelfon kayak gitu. Soalnya dia teleponnya langsung ke nomor admin yang pertama. Terus detail. Marah. Enggak, Kak. Dia langsung pertama tuh langsung marah-marah tadi. Kayak, mana Juna gitu. Loh, ini kan nomor admin, nomor aku gitu ya, kan. Aku tahu kenapa dia bisa ngomong kayak ya, gitu. Ya di bio kamu kan yang nomor admin juga. Jadi berarti kan dia cuma nyari-nyari aja. Siapa tahu dia mau panjat sama kamu. Enggak ada panjat-panjatan lah kalau kayak gitu. Cantik apa sih emangnya? Dia kan harga diri ya. Iya, ini harga diri loh yang. Kamu tuh udah bikin aku malu. Kalau kamu sampai kayak gitu tuh kamu bikin aku malu. Apa kata orang-orang? Apa kata lapisan masyarakat di dunia ini, di Indonesia Raya ini yang kita cintai? Gila kamu ya. Aku tuh udah menjaga harga diriku seperti aku menjaga mahkotaku, harta tahta Tasya Revina. Tapi kamu malah bikin aku malu kayak begini. Mungkin nggak? Terus kenapa? Alasannya bisa nelfon-nelfon kayak gitu gimana? Ya aku juga gak tahu. Kenapa kalau kamu nanya gitu aku juga gak tahu. Ini Tuhan, aku mau ngapain? Lu gak usah masang muka malas kayak gitu deh. Aku gak masang muka malas, aku muka bingung ini yang tiba-tiba ada yang nelfon, aku cuma sama mama. Udah gini aja, aku telepon dia lagi. Kalau itu bohong, aku nuntut dia, pencemaran nama baik. Hah? Buat aku pengacara gue sekarang. Mana tuh nomor tadi? Mana sini, kasih ke gue. Ya nggak kayak gitu juga lah. Lah, kayak gitu dia fitnah gue sampai kita berantem. Di sini nomor tadi cepet dulu. Yang. Hah? Sih? Apa sih? Kenapa sih orang goblok deh? Aku ketawa tiba-tiba. Sandi! Jadi tadi itu sebenarnya teman aku. Gak tau kamu kan? Ya, aku malah sama Sandi sama Cindy. Jadi oke guys, segitu dulu aja track hari ini. Jadi kita kemana Jun? Lihat gue balas. Jadi kemana Jun? Gue balas ya. Tasya gue balas, lihat aja. Lihat aja gue balas. Gak boleh gitu dong. Gue kalau balas tuh smooth. Oh? Emang tadi kurang smooth aku? Enggak, maksudnya aku gak. Ya kamu nih, guys, kalian harus tahu nih. Denger ya.
takduk gitu kayak ketuduh korupsi banget. Gue nggak ketahuan nanti kalau dibawa balas. Kita tunggu. Eh, kamu ngambilin gitu buat aku. Enggak. Buat aku. Kalau lagi itu kan udah janji kalau dalam situasi apapun kalau lagi mana pun tetap harus peluk biar nggak jadi berantem. Minta kamu nggak putus. Oh, jadi gitu. Ya kan selalu peluk. Katanya janjinya kayak gitu. Kamu lagi peluk ah terus. Hi guys, thank you for watching this video. Makasih banget sudah nonton prank hari ini. Ya, deg-degan beneran. Soalnya nggak pernah kayak gitu, bener dia sampai nggak tahu. Nggak tahu lah pokoknya dia sama urusan-urusan kayak gitu ya guys. Pokoknya intinya pesan moral dari video ini adalah jangan gampang ngejudge orang sebelum kalian tahu faktanya. Okay? Thank you for watching, bye bye.